Assalamualaikum pemirsa channel Sarah Melody. Elvi Sukaisih menjadi janda muda dan dia kesepian. Dia mencoba menggoda Mansur S. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak. Setahun sudah aku menjanda, selama itu hidupku hampa. Sejak suamiku meninggal dunia, sejak itu aku kesepian. Aku rasakan ku rindu belayan, ku rindu pelukan yang telah lama tiada aku rasakan. Aku haus akan semua itu sejak suamiku meninggal dunia, sejak itu aku kesepian. Aku rasakan ku rindu belayan, ku rindu pelukan yang telah lama tiada aku rasakan. Aku haus akan semua itu. Pada siapa aku curahkan perasaan kewanitaanku? Seandainya saja tiada dosa telah lama itu ku lakukan. Aku rasakan ku rindu belayan, ku rindu pelukan yang telah lama tiada aku rasakan. Aku haus akan semua itu. Pada siapa aku curahkan perasaan kewanitaanku? Seandainya saja tiada dosa telah lama itu kulakukan.
cinta pada seorang gara. Waktu itu bersamanya satu sekolah. Setelah ku berpisah entah berapa lama, dia sudah bersuami, aku pun beristri. Telah menjadi janda, mau tidak mau aku pun tergoda. Dia datang menggoda, memang aku pun cinta. Namun apa daya, aku telah beristri. Dulu ku jatuh cinta pada seorang gara. Waktu itu bersamanya satu sekolah. Setelah ku berpisah entah berapa lama, dia sudah bersuami, aku pun beristri. Telah menjadi janda, mau tidak mau aku pun tergoda. Dia datang menggoda, memang aku pun cinta. Namun apa daya, aku telah beristri. Tetapi kalau mau jadi istri kedua, tentu saja engkau jadi istri yang muda. Kini dia ku jumpa telah menjadi janda, mau tidak mau aku pun tergoda. Dia datang menggoda, memang aku pun cinta. Namun apa daya, aku telah beristri. Tetapi kalau mau jadi istri kedua, tentu saja engkau jadi istri yang muda. Itu dia pemirsa, Elvi Sukesih setahun menjadi janda. Rupanya tidak tahan, naluri kewanitaannya memberontak. Ya, itu wajar saja. Dan yang menjadi sasaran adalah mantan teman sekolahnya, Mansur S, yang sebetulnya Mansur S juga dulu sudah naksir berat sama Elvi. Namun karena belum berjodoh, masing-masing berpisah. Nah, ketemu lagi mereka di saat Elvi Sukesih sudah menjadi janda, sedangkan Mansur S masih punya istri. Apa yang terjadi? Elvi Sukesih datang menggoda, namun sayangnya Mansur S tetap bertahan dengan istrinya. Dan dia mau nerima asalkan Elvi Sukesih rela menjadi istri kedua. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Nah, Anda tebak sendiri. Oke pemirsa channel Syahrul Melodi yang berbahagia, itulah sajian kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.